Wah. Wah, agresif lur. Aku nek Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Umjun Ngaritan dimanapun panjang berada, salam ngarit, salam ngosak, esek-esek-esek dari Blitar Utara lur. Dulur, di kesempatan di video kali ini kita berkunjung ke swalayan sapi di tempatnya Mas Sudar. Ini kita sudah lama nggak lihat si Subasa seperti apa update perkembangannya. Alhamdulillah kali ini ini si Subasa kondisinya untuk saat ini. Wah, kena jopo puno ebae gede mas. Ini lor Subasa yang kemarin sedulur sama penasaran dengan perkembangan si Subasa. Wah, gambul. Burat. Wah, has. Ngeri lho rek nek luar lho. Ini salah satu sapi Belgian Blue yang berkualitas yang masih ada ya ini lho. Ternyata yo gambul ya mas sapi ini iki. Wos. Ini kita lihat belakangnya si Subasa. Mas, agresif lur. Aku nek karepe kudu nutut ya. Karulah raga lur. Berarti ini sekarang poel berapa mas? Satu pasang. Iya. Wah ini kelihatannya kalau ada kontes masih mau diikutkan lagi mas Dar. Diikutkan. Iya. Misalkan tarung sama sapi merah gimana mas? Ya berani. Ini karena persilangan Belgian Blue yang hari ini menurut saya dan mungkin teman-teman semua yang kualitas ke Belgian Blue-nya kuat tinggal ini ya mas. Iya. Nah jadi ini kita di swalayan sapi Tulungagung di Pakis Rejo mas. Pakis Rejo. Ini biasanya menyediakan sapi-sapi lur. Jual beli, siap jual siap beli ini. Yang mau pesen-pesen sapi bakalan, sapi indukan di sini menyediakan lur. Nanti nomornya bisa dicek di deskripsi lur. Stoknya biasanya banyak waktu pasaran legi biasanya sudah full. Ini setelah paingan sudah habis seluruh stoknya. Wah ini loh. Semari keju. Nih. Ini kental Belgiannya. Wah.
airnya pun juga ngisi. Kelihatannya ini lur Belgian Blue yang masih tersisa dengan kualitas yang super. Ini dulu indukannya apa tuh mas? Ligon. Ligon? Iya. Sapinya pun juga masih agresif. Seneng lur kalau lihat sapi seperti ini sehat lur. Sapinya luar biasa lur. Si Subasa. Ini kurang lebih hampir setahun mungkin lur kita enggak lihat perkembangannya, memang luar biasa ya lur. Nih. Agresif sehat. Ini siapa tahu nanti ada sedulur semua yang pengen Belgian Blue yang cari kualitas super. Siapa tahu nanti sedulur semua mau nego-nego, kalau harganya cocok sama master boleh ini lur. Gambul. Kalau sudah pengen gambul berat lho. Wah. Pengennya gambul. Kelihatannya kalau lihat padat badannya itu 800 lebih nih mas. Mungkin 850 udah ada mas ya. Karena memang jarang dicek untuk BB-nya ya mas. Iya, ini udah lama mas. Mas, terus ini nanti biasanya kan kalau saya video terus ada yang tanya, mas itu dijual enggak itu gimana ya mas? Ini dijual mas. Dijual mas. Iya kalau cocok harganya. Kalau cocok harganya, misalkan nanti ada yang minat, saya kasih nomornya master itu mas ya. Iya mas. Biar tanya langsung karena memang ini sapinya sapi langka lur, cari spek yang seperti ini susah ya mas. Iya susah. Benar. Cari kayak gini susah mas. Jadi kalau harganya lumayan. Ya itu wes wajar karena memang iya. Kualitas sapinya ini kalau spek 1 ton mungkin bisa lebih, bisa lebih. Dan mengingat ini di berat kurang lebihnya 800 ke 850, masih P1. Iya. Soalnya indukannya besar ini. Indukannya besar iya. Saya malah sudah pernah lihat belum ya mas induknya ya? Induknya belum. Sudah ya di sebelah sana dulu iya, ya dulu masih. Oh, iya. Sekitaran 5 bulan yang di kandang sana dulu di iya. Sebelah sana. Wih ya dulu saya pernah lihat lor indukannya. Sekarang hamil. Induknya? Iya. Oh. Juga nganu? BB juga isinya? Enggak. Oh, enggak. Simental mungkin. Simental. Iya. Adik ini kia anu, limusin. Adik ini limusin. Terus sekarang juga sakit lagi bunting tua. Belum. Oh, belum. 3 bulan. Nah, ibunya ini ada 8 kali ya mintanya. Oh, ternyata memang rata-rata hari ini ibunya berulang, Lur. Nah, ini nanti bisa dicari, Lur, untuk indukannya ini. Dulu saya waktu di kandang sebelah sana pernah ini kita videokan, Lur. Lho, Lur. Dengan ciri khasnya Belgian Blue. Model ekornya turun gini. Ini kita paling seneng kalau lihat seperti ini lur, yang buhay-buhay ini lur. Nih kita dekatkan ya lur. Ini mulai dari kepala. Nih. Nah.
ciri khasnya. Ini dulu kan banyak sedulur semua yang bertanya-tanya, Mas, ini kemana ini Tsubasa kok enggak pernah muncul. Nah, ini kebetulan tadi rutenya pas, akhirnya kita usahakan mampir ke sini. Tapi lek ndok kene aku sih enggak betah adem, Mas. Wah, mesti angin ini betul adem, Lur. Di sini dingin banget, Lur. Udah bermasonya. Wes komplit, Lur. Ini. Nih. Double muscle-nya. Juga belum rontul banget ya, belum, Mas ya. Masih ada tempat dagingnya itu masih banyak, Lur. Ini mestinya kalau lihat yang Belgian Blue di luar negeri itu, ini kan bisa sampai nonjol-nonjol gitu, Lur. Ini kan masih ada garis-garisnya, belum begitu menonjol. Insyaallah ini nanti masih bisa lebih jumbo lagi untuk si Tsubasa ini. Dan informasinya ini kalau cocok harga dijual, Lur, monggo sedulur sama mungkin yang ngidam sama Belgian Blue. Ini mending kalau sama-sama mahal, mending beli yang besar gini, Lur. Kalau belinya kecil malah salah perawatan ya, Mas. Kesalah perawatan malah nanti nggak jadi. Ini yang sudah jadi kalau pas ngidam. Monggo nanti langsung ke master, langsung aja, Lur, tanya-tanyanya. Nih, dan sapinya tadi di awal video kita tunjukkan masih agresif, pengennya gambul-gambul terus. Nih. Wah, sebelah sini belum ya, Lur, ini. Kendu-kendu sampai nyuwe pak, Lur. Atos ini, Lur. Wah, lehernya mantep. Nah, Lur, sudah cukup puas untuk melihat perkembangan si Tsubasa. Ini nanti biar dimasukkan lagi, lanjut makannya ya, Lur. Ini tadi pas makan dipaksa keluar. Nah, Lurku, mungkin di kesempatan di video kali ini cukup sampai sekian bersama Tsubasa. Kita update kan perkembangannya. Semoga aja bisa menghibur dan memotivasi sedulur semua. Semangat selalu ngarinya, Dulurku. Salam sukses perasaan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.